Dengan bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan renovasi ruang guru yang berasal dari sumber bantuan dana hibah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 pada akhir September sudah selesai 100% dilaksanakan karena pelaksanaan penandatanganan akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2023 maka mengawali kegiatan dimaksud yang akan ditandatangani langsung oleh Ketua Yayasan Purnama Daerah Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Haji Nur Hadi Amianto MED. Kami memandang perlu memberikan beberapa hal. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah menyalurkan bantuan dana hibah untuk renovasi gedung sekolah yang peruntukannya untuk ruang guru. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana yang telah sesuai dengan regulasi yang ada dilaksanakan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi dan selama dalam perawatan nanti masih bertanggung jawab untuk perawatan gedung ini sampai dengan dimanfaatkannya. Disertai harapan, semoga bisa memberikan inspirasi terbaik Bapak dan Ibu melalui ruangan yang cukup nyaman, memadai ini dalam rangka untuk memberikan bimbingan tuntunan terbaik kepada segenap peserta didik kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, sebelum ditandatangani, kami nyatakan gedung ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap, yang kami hormati teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan, anak-anakku yang sangat kami sayangkan, kami cintai, syukur alhamdulillah hari ini saya diminta oleh Pak Rasul, Pak Kepala Sekolah untuk menandatangani prasasti, yaitu renovasi ruang guru dan meblenya. Ini bantuan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sama Pak Rasul dan juga teman-teman guru menempati ruang yang cukup representatif ini untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat dan insya Allah
nanti dari Yayasan Purnama Semarang dan beserta keluarga besar SMP Purnama 2 Cilacap bersama-sama untuk membesarkan sekolah ini. Ya, semoga sekolah ini kembali berjaya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Amin. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.